Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Bagi sobat yang ingin mencari mouse gaming tetapi memiliki dana terbatas, mungkin ini bisa menjadi referensi. Video kali ini aku mau membahas beberapa rekomendasi mouse gaming di harga 100 ribuan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada dari Zed, tipe lens. Memiliki pencahayaan RGB yang bisa diatur dari mouse, serta sudah menggunakan Omron Switch yang diklaim mampu menahan hingga 20 juta klik. Sets lens bisa kalian dapatkan di kisaran harga Rp139.900. Yang kedua ada dari NYG, tipe GP09. Dilengkapi dengan sensor gaming Avago ADNS3050 serta sudah menggunakan Omron Switch yang diklaim mampu menahan hingga 10 juta klik. NYQ GP09 bisa kalian dapatkan di kisaran harga Rp152.000. Yang ketiga ada dari Vantage, tipe Venom 2 WGC2. Dilengkapi dengan fitur 2400 dpi sehingga tidak perlu menggerakkan mouse terlalu jauh untuk memindahkan kursor ke tujuan yang diinginkan, serta memiliki kapasitas baterai 300 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 40 jam. Kalian bisa dapatkan Vantage Venom 2 WGC2 di kisaran harga Rp159.000. Yang keempat ada dari Digital Alliance, tipe Luna. Dengan sensor SunPlus 199 serta menggunakan Huano Switch yang diklaim mampu menahan hingga 10 juta klik. Digital Alliance Luna bisa kalian dapatkan di kisaran harga Rp159.000. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.